Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya berjalan pagi nih dengan legend regu A, Edi Soedi. Oh, Edi Soedi ya. Tahun berapa pensiun, Pak? 2021. 2021. Ini rutin nih, Pak, kegiatan jalan pagi nih, Pak? Insyaallah rutin. Oh, setiap hari apa? Setiap hari kalau nggak hujan. Oh, gitu. Jam? Antara jam 6 sampai jam 7-an lah. Pensiun udah berapa tahun ya, Pak, pensiun nih, Pak? Kurang lebih 2. 2 tahun ya. Usia berapa sekarang, Pak? 58. 58. Wah, luar biasa. Bersama istri ya? Yoi. Oh, istri juga jalan ya. Oh, iya, Pak. Apa yang Bapak rasakan setelah rutin jalan pagi nih, Pak? Ya, enak aja di badan. Enak di badan. Anak berapa sekarang, Pak? 2, udah pada beres semuanya. 2, udah beres semuanya. Laki perempuan? Dua-duanya laki-laki. Oke, udah nikah belum, Pak, anak, Pak? Belum punya menantu. Oh, belum punya menantu. Mudah-mudahan dapat menantu, Pak, ya, biar cepat punya cucu, Pak, ya. Amin. Luar biasa. Pak, dengan berjalan kaki rutin seperti ini, Pak, ya. Dulu waktu masih kerja, jalan nggak, Pak? Jarang, karena jarang. Operator susah. Oh, iya, operator. Waktunya. Kalau operator kan hidupnya tuh pagi-pagi, siang-siang, malam-malam libur-libur. Iya. Wah, luar. Kalau Bapak regu A, dulu saya regu D, Pak. Regu A, iya. Terus terakhir-terakhir di regu B. Regu B, iya. Karena di regu A-nya udah nggak cocok, dipindahin ke regu B, udah selek tuh. Kalau kalau motor tuh udah selek posisi A, pindah ke posisi B. Gitu. Iya, Pak, ya. Oke. Pak, ini kalau misalnya boleh saya tahu, motor, Pak, ya. Motor seleknya bisa diberobat. Iya. Pak, kalau bisa saya tahu juga, ada tip gak? Tip sehat nih, Pak, buat teman-teman juga nih, Pak. Oh, udah, pikir positif aja. Gampang. Oh, gitu ya, pikir positif, Pak, ya. Iya, gak usah buruk sangko. Betul. Yang penting kita positive thinking kalau kata luar negeri. Pak, harapan Bapak ke depan, Pak? Ya, IP lebih maju lah biar bisa anak cucu merasakan apa yang seperti saya rasakan. Ya. Maksud saya itu harapan lebih. Bapak ke depan di masa pensiun ini apa, Pak? Ya, hidup normal, sehat, walafiat, nggak ada gangguan gitu aja. Betul. Sih. Normal aja. Iya. Nggak usah muluk-muluk jadi orang. Betul. Di bulan Ramadan ini, Pak, apa rencananya, Pak? Rencananya kita puasa, menjalankan ibadah. Puasa, berlanjut, zakat. Iya. Terus, insya Allah tahun ini, kalau jadi, saya kepanggil ke tanah suci. Oh, kita iya. Udah ngurus giliran ya, Pak, ya. Udah ngurus-ngurus nih alhamdulillah dan masih menunggu keputusan dari pemerintah NKRI mengenai pelunasan. Oh, gitu. Kita semua jemaah seluruh Indonesia itu statusnya H2C. H2C, iya. Iya. Apa tuh, Pak, H2C? Harap cemas. Oh, harap cemas, Pak. Mudah-mudahan keberangkatan Bapak ke tanah suci tahun ini, amin, lancar, Pak, ya. Amin. Kembali ke tempat juga, amin, Bapak dengan sehat, amin, walafiat. Amin. Pak, terima kasih sekali nih, okay, bisa ngobrol-ngobrol nih. Okay, thank you. Sukses selalu, Pak, ya. Okay. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you. Jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru IKPLN TV.